Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ITlicious dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate tentunya mengenai Ayo Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayo Ting Ting. Dan informasi pertama yang akan ini sampaikan di sini datang dari akun Instagram Ayo Ting Ting. Ada raut kebahagiaan dari Ayu Ting Ting bersama Zaskia Gotik. Di sini Ayu Ting Ting menuliskan happy birthday sayangku Gotik, semoga selalu sehat, panjang umur, banyak rezeki, sukses terus, selalu bahagia, semakin sayang keluarga dan apa yang diinginkan semoga terwujud ya sayang, amin. God bless you and love you always, selalu untuk Zaskia Gotik tersayang. Doa mimin juga menyertai Zaskia Gotik, semoga selalu diberikan kebahagiaan dan murah rezeki, disayang suami dan begitu juga dengan anaknya, semoga selalu sehat dan bahagia selalu. Seperti yang kita tahu bahwa Ayu Ting Ting dan Zaskia Gotik sudah lama berteman ya, sejak dulu bersama Jupe. Masih ingatkan sahabat semua dengan sebutan mereka bertiga, Cecepi. Cecepi tidak akan pernah dilupakan oleh para sahabat dan semuanya tetap ada dan selalu di kalbu. Untuk almarhum Jupe, semoga selalu diberikan kebahagiaan di surganya Allah, amin ya robbal alamin. Dari postingan Ayu Ting Ting tersebut, yang mau ucapkan selamat ulang tahun untuk Zaskia Gotik, banyak sekali komentar berdatangan di akun Instagram milik Ayu Ting Ting. Dari Ishash Kanfikias memberikan dua love untuk Ayu Ting Ting, hitam dan hijau. Apakah artinya? Semoga Ishash Kanfikias memang selalu di hati, memberikan yang terbaik untuk Ayu Ting Ting. Dan komentar selanjutnya, Barokallahu fi umri kening Zaskia Gotik, stay gold, stay healthy, love you untuk Ayu Ting Ting, semoga sehat selalu dan diberikan hati yang baik ya, amin ya rabbal alamin. Dari Eko Patria Super, salam buat Neng Gotik, panjang umur, sehat selalu dan banyak berkah, amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih doanya Eko Patria Super. Kemudian juga komentar datang lagi dari Ella sayang Umi, barokallahu fi umri Neng Zaskia Gotik, sehat terus and berkah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih doa-doanya sahabat-sahabat semua. Kemudian berita selanjutnya datang dari Ayu Ting Ting, happy birthday to my lovely stylist Eric sayang, semoga kamu sehat, panjang umur, banyak rezeki, sukses terus, makin hits, hehehe, selalu bahagia pokoknya. Aku doain yang terbaik dan semoga apa yang diinginkan terkabul sayang, amin. God bless you, love you Eric Alamin. Di sini Ayu Ting Ting mengucapkan selamat ulang tahun juga ya untuk Eric Alamin, stylist dari baju-baju milik Ayu Ting Ting. Pokoknya semua urusan baju Eric lah yang megang ya. Stylist baju terhandal, karena selain Ayu Ting Ting, Eric Alamin juga sering memberikan warna-warna baju terindah untuk artis-artis luar biasa lainnya ya. Arya Saloka, kemudian juga artis yang lagi fenomenal nih ya, ada Aurel Hermansyah. Aurel Hermansyah sering loh foto dan pakai baju milik dari Eric Alamin. Kemudian juga ada Nindi dan masih banyak lagi artis yang lainnya yang mempercayakan stylist bajunya ke Eric Alamin. Pokoknya is the best untuk Eric Alamin. Ella sayang Umi, barokallahu fi umri Eric, semoga selalu and makin bersinar selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, amin ya robbal alamin. Mimin juga mendoakan yang terbaik untuk Eric, semoga panjang umur, murah rezeki dan cepat diberikan jodoh yang terbaik untuk Eric, amin ya robbal alamin. Dan berita selanjutnya di sini datang dari akun Instagram Shiva Shiva, adik dari Ayu Ting Ting, yang memberikan pernyataan yang sangat menghebohkan ya. Instastory dari Shiva Shiva menjadi sorotan hari ini karena beberapa dari perkataannya membuat para netizen terkagum-kagum karena semangat dan perjuangannya. Di sini pertama, Shiva menuliskan dialah sang bintang dengan foto Ayu Ting Ting yang sedang duduk dan tertawa, seolah di sini menggambarkan
Beliaulah sang bintang di hatinya dan keluarganya, memberikan semangat untuk semuanya. Kemudian status instastory yang kedua, kamu si bintang hebat, hebat dalam menghadapi apa kata orang. Jika diberi pujian, engkau selalu mendoakan. Jika diberi hinaan, engkau jadikan cerminan. Jangan kecil hati, biarlah itu jadi urusan mereka, dan kamu harus lebih baik dari mereka. Karena sering banyak cacian dari mereka untuk Ayu Ting Ting, Shiva memberikan semangat ya untuk Ayu Ting Ting. Dan isi Insta Story Shiva yang ketiga, memang gak mudah untuk jadi bintang di langit yang tinggi. Banyak sekali orang yang ingin menjatuhkan. Insta Story yang selanjutnya, untuk mempersembahkan sebuah acara yang berkualitas, kita butuh kreativitas dalam menciptakannya, baik dari segi ide maupun pemerannya. Entah apa yang ada di benak Shiva, banyak sekali Insta Story-nya yang menuliskan tentang Ayu Ting Ting. Kemudian yang terakhir di sini, emang sih dia kakak gue. Gimana pun gue pasti orang yang bangga duluan sama dia. Tapi gue gak malu sama rasa bangga gue ini, karena emang terbukti kakak gue pekerja seni yang berkualitas, profesional, dan terbukti nyata. Begitu tulisan-tulisan Shiva di akun instastorynya yang membuat semua penasaran apakah yang terjadi. Tapi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa kedua adik-beradik ini selalu saling mensupport satu sama lain, tidak goyah dengan goncangan yang diberikan para netizen, yang baik maupun yang buruk, yang jahat apalagi yang sering mencaci maki. Sudah banyak Ayu Ting Ting lalui, sehat selalu untuk Ayu dan Shiva. Semoga perjuangan kalian membawa berkah ke depannya. Amin ya robbal alamin. Dan di sini ada sahabat kita Heavy Gallery yang memberitahukan bahwa Shiva tidak akan beraksi dan tidak akan menulis story-story seperti ini jika kalimat yang dikeluarkan orang tersebut enggak berlebihan. Tapi apapun itu, Shiva enggak sendiri. Banyak orang di luar sana, terutama fans, yang akan selalu mensupport kakak Shiva. Apapun yang terjadi, kita semua selalu bangga sama Ayu. Tetaplah saling menjaga satu sama lain. Sayang kalian, I always love you untuk Ayu Ting Ting dan Shiva. Tulis Heavy Gallery di akun Instagram pribadinya, memberikan support kepada Ayu Ting Ting dan Shiva, bahwa para fans akan selalu mensupport dan mendukung Ayu apapun yang terjadi. Kemudian juga di sini dari Starovers 12, kita semua fansnya juga merasa bangga punya idola seperti dia. Dia bekerja keras, sangat profesional dan totalitas dalam bekerja. Semangat terus Ayu, semoga Allah selalu melindungimu dan keluarga. Amin ya robbal alamin. Kemudian juga dari Esi Robi Atul, bener banget. Padahal Ayu gak pernah menghujat rekannya sesama artis ya. Sukses dan semoga Allah senantiasa melindungi Ayu. Love you untuk Ayu Ting Ting. Amin ya robbal alamin. Dan berita selanjutnya datang dari akun Instagram Syahir Syekh. Pemirsa, di sini ada beberapa foto Syahir Syekh ya bersama anak kecil dengan latar belakang bunga sakura. Di sini Syahir menuliskan, di masa-masa pengujian gelap ini, untuk kemanusiaan penting untuk melihat cahaya di ujung terowongan. Mungkin senyuman tidak bisa menyembuhkan penyakit, tapi bisa memberikan keberanian dan harapan kepada orang-orang. Lakukan sedikit, tetap positif, dan bekerja untuk besok yang lebih baik. Mungkin tulisan Syahir tersebut menggambarkan keadaan yang sedang mendesak di India ya, karena sudah jelas sekali di layar televisi banyak sekali pemberitaan mengenai India yang sedang mendesaknya penyakit COVID-19. Banyak sekali yang berjatuhan bahkan meninggal gara-gara COVID-19. Semoga Syahir baik-baik saja dan selalu aman dimanapun berada. Kemudian juga dari Syarana Syahir, aku harap kamu baik-baik saja. Doa mimin menyertai Syahir, semoga dimanapun Syahir berada dalam keadaan baik dan sehat selalu. Ditunggu kehadirannya, semoga bumi segera membaik, semoga corona segera menghilang.
Dan di sini postingan yang terakhir nih ya, berita yang terakhir di sini ada Ayu Ting Ting dan Syahr Syaikh nih yang sama-sama me-like status masing-masing nih. Masih ada rasa kah di antara Syahr dan Ayu Ting Ting? Terlihat ya keduanya sama-sama me-like foto yang mereka kirimkan di akun Instagram pribadi mereka. Boleh sahabat perhatikan bahwa di bawah postingan bunga ada foto Ayu Ting Ting, disukai oleh Ayu Ting Ting. Begitu juga dengan foto Ayu Ting Ting, disukai oleh Syahr Syaikh. Sehat selalu untuk Ayu dan Syahr, semoga diberikan kebahagiaan walaupun sudah memiliki pasangan masing-masing. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, komen, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting dan sahabat-sahabat yang lainnya. Selamat sore, selamat menjelang berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.